Okey, sambungan untuk video semalam baru siap asal. Lepas kalau kita tak asal dulu, sudahnya sampai maghrib awak kerja. Memang tak ada masa lah terhenti. Tangan dah kotor nak ambil ismail yang payah nak kena basuh kan. So, aku akan review kat korang apa yang aku beli tadi. Oh, meja sepah ha. Biasa baru sibuk barang pos. Okey, ni bekas piston, bekas je piston. Dalam ni ada mentol. Mentol RZ 3 kaki. Ini pun mentol juga, tapi yang ni yang mahal punya, brand Stanley. Yang tadi tu mentol biasa je. Kemudian relay catalyte. Ni kontrol api. Kalau kita punya mentol tadi selalu pecah, kita kena tukar benda ni. Mungkin relay dia dah rosak. Okay, so aku beli relay baru untuk model aku, motor aku. Ini gasket RXK. Ini brake pad untuk motor LC, brake belakang. Sekejap lagi kita tukar. Brand Asahi. Tak payah nak ori-ori sangat lah. Asal dia tekan brake, berhenti sudah. Ini plug mesin rumput. Plug dia pendek sikit. Memang aku beli untuk mesin aku lah, sebab aku ada mesin kat rumah. Okey, ni aku beli tadi. Barang-barang bengkel lah. Spare part apa semua tu. Buka barang plastik besar pula. Apa yang aku beli? Spray hitam. Ini benda kereta tu. Nanti aku pasang kat. Bateri motor LC. Yang paling murah. Tak payah nak dry cell sangat lah. Lama-lama rosak agak. Minyak hitam paling murah. Rantai paling murah. Sebabnya semua motor ni tak pergi mana dia. Tak jalan jauh pun. Sprocket paling murah. Ini spray exhaust yang Alang pakai. Okay, kita alih motor dulu untuk tukar rantai, tukar semua. Okay, kita pergi ambil spanner. Okay, benda yang kita nak pakai adalah simple je kot. Spanner hidup. Pukul 12, 10, 19. Okay, kita buka motor. 19. Bukan. 17 tak ada. Pakai spanner hidup. Nak original lagi bosku. Okay, sebelum kita... Nak original lagi bosku. Wah. Aku malas nak cuci tangan sebenarnya. Mak nak ambil semayang payah. So kita beli glove dekat kedai Eco RM2. Ambil 12, buka brake dulu. Ha, ni lah pakai 100 kali. Release brake. Buka sprocket. Ni bush kanan, ni bush kiri. Buka sprocket. Nak rantai dia rosak. Buka drum. Tengok brake pad ni tebal lagi. Tapi dia dah nipis. So kita kena tukar jugalah. Hai Ali. Awalnya balik sekolah. Ada ambil bag dulu. Ha. Ha. Orang lain nak balik? Ya. Brake dengan drum ni. Okay, bila kita nak tukar pad brake ni, kita kena buang habuk-habuk yang ada. Ali merepek apa aku tak tahu. Dan ni memang debu teruk ni. Ni aku pakai yang aku tunjuk tadi. Easy je. Buka. Kau nampak dekat sini petak. Dekat sini petak. Ni petak, ni bulat. Okay, so kita akan ikut dekat sini lah sama. Ni bulat, ni petak. So cara pastikan sini pun petak, sini bulat. Nampak? Kepik ni. Ketar-ketar. Kepik tekan brake pad baru. Kalau perasan brake pad Asahi ni dia kecil sikit sebab dia pendek. Dia punya brake pad tak macam ni, dia penuh. Oh, mungkin dia nak jimatkan duit dia. Celakap. Kita ambil sprocket. Sekarang ni kita tukar sprocket pula. Sprocket dan rantai.
Kemudian kita ambil lah skru yang aku beli tadi. Tai. Kemudian player. Pemotor rantai. Kat sini dia pakai. Buka cover rantai. Atau korang lebih suka tengok video yang macam korang okay aku buat video ni ke korang boring? Atau korang tak ada? Sangkut macam tu je. Huh, taik dia boleh tahan. Nampak taik dia. Nampak ni poket ni naik, skru hilang satu. Boleh cicah dengan kuih cakoi. Skru hilang satu. Nasib baik tak tercabut je poket tu. Masuk gas satu. Masuk gas satu. Buka. Cara buka bengkel. Tarik. Okay, kita ambil spoket. Ni spoket. Cara buka bengkel eh. Tekan, tarik. Macam tu je. Kita tukar spoket dulu. Kenapa tak buka rantai lagi? Tunggu. Aku risau aku sendiri. Okay. Kita masuk balik dia punya lock. Kalau panjang nanti, dia kena dekat enjin. Okay, masuk dia punya lock. Kita ambil balik nak skru 10 tadi. Nanti aku akan cari balik skru 10 dia. Okay. Okay, kita sangkut. Kemudian kita akan cari ini. Kita cari pin. Mana pin dia? Buka pin. Buka pin. Icing ah. Pelat. Okay, kita akan buka rantai baru. Ni rantai 428 eh. Mudahkan kerja. Bukan apa. Kau orang boleh pakai teknik ni. Ni rantai 428 eh. Di mana? Buka pin ni. Okay, ni pin. Buka pin ni. Asingkan pin baru, pin lama. Okey, kita masuk dekat rantai lama. Kita tarik je. Nampak rantai ni dah patah-patah. Tarik. Okey, so rantai lama dah keluar. Kita buka. Rantai ni tukar lepas tukar spoket. Tapi tak apalah, benda sama je kita boleh buat. Sepatutnya rantai ni tukar lepas tukar spoket. Tapi tak apalah, benda sama je kita boleh buat. Ni Richard. Ambil saya 12. Richard. Pasang balik getah. Getah ni dah tercabut, dah terbuka ni. Okay. Ambil Richard. Kau dah rambut dah, Laura. Oh, ada skru dalam. Bila ada skru patah dalam, nampak eh ada satu skru patah dalam. Nampak kat sini. Ni cari masalah penyakit dengan aku ni. Okey, tak apa. Biarkan dia patah dalam. Aku akan buat video lain untuk buka skru patah dalam ni. Kita pasang 3 skru je dulu untuk hari ni. Kita masuk spoket baru. Spoket asal 39, aku kecilkan sikit. Spring pun tak apa, tapi tak apa, aku memang minat. Lebih safety lah. Oh, tak boleh pakai. Line size. Kuasa spring ni kegunaan dia untuk ni. Tak bagi skru mudah terbuka. Kita pakai T dulu. Okey, dah kena pakai T, baru kita ketat pakai ricet. Ricet ni jaga-jaga, skru mudah patah pakai ricet ni. Sebab kita tak rasa kekuatan dia.
pakai 3 skru ya, sebabnya ada skru satu patah dalam. Tak apa, skru patah dalam ni bukan masalah aku lah. Easy, sebabkan hari ni aku nak tunjuk video kat korang. Pasang dulu, terpasang je. Tak, aku nak pasang rantai dulu. Okey, boost pocket. Kita masuk balik hub, break. Kita angkat kita punya sak dulu, sangkut. Okey, tu kita angkat. Bush belah sana tak pasang lagi. Kecil lah. Halut mana? Tahu tak masuk bush belah sini. Masuk wasir balik. Mana nut dia? Kita pasang balik nut dulu, sangkut je. Tak ada ketat lagi. Okey, bila kita pakai rantai baru, kita kena release kita punya apa ni? Ni. Penaik rantai, kita kena bagi release poket kita paling depan. Untuknya, kalau nak tahu rantai ni makin lama makin memanjang. Orang cakap, orang Pahang cakap memeri. So kita akan setting dia ke depan. Sebabnya bila dia dah memanjang nanti, kita boleh tarik dia ke belakang. Okey, sekarang nak potong rantai, macam mana nak setting potong rantai? Ni penyambung nampak? Dia ada dua penyambung macam ni. So kita kena cari bahagian penyambung juga. Macam bahagian ni. So kalau kita potong dekat sini tak sesuai sebab dia bukan penyambung. Ni paling depan kan? So kita kena potong kat sini lah. Ni. Pegang. Kita pegang. Buka. Release dulu. Okay, baru kita masuk. Chain cutter. Masuk chain cutter. Cut. Pastikan penyambung dengan penyambung ni. Okey, benda ni dah terbuka. So, maknanya kita punya rantai pun dah terbuka lah. Release balik. Aku tak suka buat kerja tinggal macam ni. Nanti bila aku nak buat macam tadi, kan payah. Tu orang lah pakai. Okey. Aku potong dekat penyambung tadi, nampak? Bila kita buka, dia boleh sambung macam ni. Nampak tau? Oh? Okey. So, back kepada sini. Masuk pin baru. Cantum. Pin stopper. Nak ambil barang. Okay. Kita kena pasang dia punya C tu belasan terbalik eh. Jangan pasang dia macam ni. Kita kena pasang dia macam ni. Sebabnya bila dia lalu. Aku tengok video RZ tu, aku dah cerita macam mana. Kenapa. Pasal RZ CAH tu. RZ purple. Kenapa kita kena pasang pin macam tu? Aku dah ada explain kat dalam video tu, boleh lagi tengok. Okay, so nampak? Dia longgar lagi. So, kita setting balik rantai. Setting rantai paling mudah, kita paling depan, kita rapat ke kita punya nut tu. Okay, so dah setting rantai cantik. Alamak, tegang. Kendurkan balik. Okay, settle. Pasang balik nak dia. Nak jelas. Cantik. Beres. Rantai baru. Kita ada bunyi. Kita tinggal ketatkan balik. Ok,
Jadi kita cari nut 10 pendek ni. Skru 10 pendek nut lah. Okey, ada satu. Pendek je. Masuklah. Bila kita masuk gear pun dia tak jalan sebab dia undur ke belakang ni. Cara mudah dia, kita lock sprocket lantai. Lock tayar. Okay, aku dah settle untuk tukar sprocket hub dengan rantai apa semua tu. Aku nak tukar dua benda lagi. Ni ha. Bateri dengan minyak hitam. Tapi bateri GoPro tak mengizinkan lah. So aku akan sambung hari lain untuk video seterusnya. Bye, terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe.